Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Dan di video kali ini aku berada di Probolinggo, atau lebih tepatnya di petak jalan antara stasiun Probolinggo dan stasiun Bayeman, teman-teman. Kalau ke sana adalah ke arah stasiun Probolinggo, sedangkan sebaliknya ke arah sana adalah ke arah stasiun Bayeman sampai Surabaya, teman-teman. Nah, tujuanku kali ini adalah mau hunting kereta api Sri Tanjung dan juga kereta api Wijaya Kusuma yang kebetulan hari ini tanggal 24 September 2021 itu jalan ya. Kereta api Wijaya Kusuma dan kereta api Sri Tanjung itu jalan gitu. Nah, jadi di petak jalan antara stasiun Probolinggo dan stasiun Grati ini adalah petak jalan dengan puncak kecepatan atau Vmax kecepatan tertinggi di Daup 9 Jember, yaitu 90 km per jam, teman-teman. Ya, dari stasiun Probolinggo sampai stasiun Pasuruan itu puncak kecepatannya adalah 90 km per jam. Jadi kereta api yang melintas di daerah sini ini bisa berjalan sekitar 80 sampai 90 km per jam. Ya, mentok pokoknya 90 km per jam gitu. BTW di sini aku ditemani oleh rekan-rekan dari Probolinggo dan juga ada juga yang dari Jember. Di situ ada Mas Aldian juga, ya. Di situ juga ada teman-teman dari Jember. Di sini juga ada nih, lagi mengabadikan momen, ya bukan momen sih, mengabadikan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Wijaya Kusuma yang sebentar lagi akan melintas. Nah, untuk kereta api Sri Tanjung sendiri, ini akan melintas dari arah Yogyakarta atau dari arah Lempuyangan dari sana ya, menuju ke arah Ketapang Banyuwangi ke arah sana. Gitu. Sedangkan sebaliknya untuk kereta api Wijaya Kusuma akan melintas dari arah Ketapang, Yogyakarta menuju ke arah Cilacap, Jawa Tengah. Ya, sama aja ke arah sana. Gitu ya. Oke, seperti apa video kali ini? Ditonton terus dan diikuti terus videoku sampai selesai. Oke, teman-teman, barusan kereta api Sri Tanjung sudah melintas menggunakan lokomotif seri CC201 dan bisa dilihat kecepatannya ya cukup tinggi ya, berkisar antara 80 sampai 90 km per jam karena di sini adalah puncak Vmax tertinggi yang ada di Daup 9 Jember, seperti itu. Nah, ini di sini ada Mas Aldian. Yan, nyapa dulu dong. Halo, halo. Ini di subscribe channel YouTube-nya, mantap. Ini pasti udah nggak asing nih sama Mas Aldian ya. Setelah ada teman-teman lain nih, ada Mas Halif dari Yogyakarta, jauh-jauh ke Probolinggo buat hunting kereta di sini, teman-teman. Itu. Dan ada yang lain juga. Oke, setelah kereta api Sri Tanjung barusan melintas, kita akan menunggu kereta api Wijaya Kusuma yang akan diberangkatkan dari stasiun Probolinggo dan melintas di sini. Ya, mungkin kecepatannya kalau berangkat dari stasiun Probolinggo itu belum bisa menyentuh angka 90 km per jam di sini ya, karena masih akselerasi. Stasiunnya nggak jauh-jauh banget sih dari sini gitu. Jadi waktu berangkat stasiun Probolinggo itu masih akselerasi dari stasiun ke arah sini, seperti itu ya. Ya adalah, kita akan menunggu kereta api Wijaya Kusuma Ketapang tujuan Cilacap. Yeah.
Jadi itu dia barusan kereta api Wijaya Kusuma dan kereta api Sri Tanjung yang melintas di jalur ini antara Probolinggo sampai Pasuruan dengan Vmax tertinggi di Daop 9 yaitu 90 km per jam. Ya kalau dibandingin sama Daop lain mungkin udah di atas 100 km per jam ya, tapi ya masih gak ada apa-apanya lah kalau dibanding Daop 9 Jember ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai selesai. See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.